Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW memperluaskan lagi empayar dakwah dengan kabilah-kabilah. Jadi Nabi punya strategi lain daripada yang abang punya strategi pergi nikah dekat Siam tu. Eh, kalau gentleman nikah dekat sini lah, yang kau pergi nikah dekat Siam siapa? Tak apa-apa gentleman lah. Lepas tu kalau meninggal tak daftar, orang tu dah lahirkan anak, IC surat beranak tak boleh ambil. Kalau you pula tiba-tiba accident meninggal, orang tu, perempuan tu tergantang-ganting, tak daftar lagi nikah. Kalau anything happen, harta sempencarian, hak dia semua terabai. Berapa ramai? Ada 10, kadang sampai 10-12 tahun dia simpan isteri dia bawa balik sini, tak didaftar. Kan satu jenayah namanya tu, menganiaya orang. Itu cara betul ke Islam aja? Cakap dengan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul lah berpoligami. Nabi betul berpoligami sebab Nabi berpoligami ada sebab musabab. Semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hebat-hebat dari sudut fiqah, dari sudut tafsir, dari sudut faraid. Mereka jadi wanita yang hebat. Sri Kandi yang telah menjadi tulang belakang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di kala tiada Nabi, mereka pula anjurkan kelas, mengajar orang. Dan perihal mengenai hukum hakam wanita cukup banyak berbanding dengan lelaki. Lelaki mana ada haid, mana ada nifas, mana ada istihadah? Ada. Kalau kat madrasah ni ada, memang kiamat lah tuan-tuan. Jadi perempuan tu nak cerita kat siapa? Perempuan lah faham nak cerita kat perempuan. Takkan saya nak cerita bab haid? Betul tak? Warna haid, darah haid tu ada berapa warna? Tanya Pak Haji. Dalam fiqah sebut, Nabi sebut, dalam hadis ada. So benda ni Nabi ajar pada isteri si Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW memperluaskan lagi empayar dakwah dengan kabilah-kabilah. Jadi Nabi punya strategi lain daripada yang abang punya strategi pergi nikah dekat Siam tu. Eh, kalau gentleman nikah dekat sini lah, yang kau pergi nikah dekat Siam siapa? Tak apa-apa gentleman lah. Lepas tu kalau meninggal tak daftar, orang tu dah lahirkan anak, IC surat beranak tak boleh ambil. Kalau you pula tiba-tiba accident meninggal, orang tu, perempuan tu tergantang-ganting, tak daftar lagi nikah. Kalau anything happen, harta sempencarian, hak dia semua terabai. Berapa ramai? Ada 10, kadang sampai 10-12 tahun dia simpan isteri dia bawa balik sini, tak didaftar. Kan satu jenayah namanya tu, menganiaya orang. Itu cara betul ke Islam aja? Cakap dengan saya. Itu bila Jabatan Agama buka peluang pendaftaran bagi mereka yang telah bernikah di luar. Datanglah bernikah, datanglah buat pendaftaran. Ramai yang telefon sesenyap, boleh ke? Yang masa orang tak ramai pukul berapa? Dia tak nak daftar sebab isteri tadilah dia dah buat, dia dah mula hidu-hidu dah, macam tak betul suami aku ni. Kalau dia daftar, confirm dalam sistem jaiz ada. Jadi tak nak benda tu terdedah. Susah pun minta maaf aje lah bang. Ada kawan tu kata, minta izin susah ustaz, habis minta maaf aje lah. Ada orang datang jumpa saya, suami isteri datang jumpa, umpah kak besar tuan-tuan, datang jumpa, suami dah poligami, akak tu memang anak murid saya. Kata, ustaz tolong nasihat dia, kenapa dia buat macam ni kat saya, apa kekurangan saya, apa kelemahan saya, apa dia nak semua saya buat ustaz, kenapa dia sanggup buat macam ni, saya rasa sangat terkilan ustaz. Dia, saya kata, kejap kak, bang, macam mana boleh jadi ni kan, saya jadi ni, abang tu jawab, abang tu jawab, abang tu kata, dah takdir, kakak tu pegang handbag, bam, dia letak kepala suami dia, takdir kepala otak awak, dia kata. Dengan izin, sorry tuan-tuan. Dia memang depan-depan saya bergaduh, saya kata, saya niat selesai macam mana kalau macam ni. Saya masa tu muda lagi, ni depan saya ni dekat nak pencin dah umur pun. Datang bergaduh, akak tu yang best tu dia tengah pegang handbag. Dia hempuk kepala suami dia. Dia kata, takdir, ha, ini takdir, ini pun takdir juga. Dia dah jadi huru-hara tu.